Pemirsa, akibat mengantuk, minibus menabrak sejumlah gerobak PKL di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Warga emosi nyaris menghakimi pelaku. Pria pengemudi minibus ini nyaris diamuk warga usai menabrak tiga gerobak PKL di pinggir jalan Mawaraya, Bintaro, Jakarta Selatan. Akibat kecelakaan ini, lima orang, tiga diantaranya pedagang, terluka dievakuasi ke rumah sakit. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat supir mengantuk setelah melakukan perjalanan jauh lintas provinsi. Korbannya ada lima. Tukang-tukang pedagang ada tiga, sama pembeli dua orang. Oh. Kenapa bang? Kata supirnya kenapa bang? Katanya dia ngantuk, pulang dari Bandung, sekeluarga. Sang supir telah diamankan pihak kepolisian bersama barang bukti mobil minibus yang dikendarainya. Satwil Lantas Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dari Jakarta, Helmi Sangjangbati melaporkan.